Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Selasa tanggal 22 Juli tahun 2022, Pondok Pesantren Terpadu Al-Mumtaz yang berlokasi di Padukuan Kerjan, Kelurahan Beji, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedang menggelar sebuah hajatan akbar, yaitu dalam rangka Haflah Akhrus Sanah dan hari ulang tahun Pondok Pesantren Terpadu Al-Mumtaz yang ke-10. Dalam acara ini menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin Asgaf dan Majelis Az-Zahir dari Pekalongan. Acara yang dihadiri oleh pengurus NU dan banom-banomnya baik dari wilayah, cabang maupun majelis wakil cabang ini segera dimulai. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, Majelis Solawat Al-Mumtaz Bersolawat dalam rangka Haflah Akhrus Sanah dan peringatan hari lahir Pondok Pesantren Terpadu Al-Mumtaz. Hadir dalam kesempatan ini Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Kyai Haji Yuhdi Mukhdor, Ketua Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gunung Kidul Bapak Kyai Haji Bartan Usman MPDI, dan juga Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul Bapak Kyai Haji Syaban Nurani. Hadir juga dalam kesempatan ini Bapak Kyai Haji Zulfi Tamjis dari Pondok Pesantren Minhajut Tamjis Timoho Yogyakarta, dan juga Bapak Kyai Haji Habib Abdul Syakur dari Pondok Pesantren Al-Imdad 2 Pajangan Bantul. Dihadiri pula dari Forkombinda Kabupaten Gunung Kidul. Ya spesial nih, spesial. Perkumpulan ini sangat luar biasa. Kenapa? Jenengan ikhlas, boten ikhlas tetap dapat pahala. Beda dengan amal ibadah yang lain. Solawat. Makanya kula awet awal wau jenengan tak ajak sarang-sarang mau solawat. Supaya apa? Sopo wonge sing maca solawat teng Kanjeng Nabi, sing bati sanes Kanjeng Nabi. Walaupun seluruh dunia ini tidak ada yang baca solawat pada Nabi, tidak akan menurunkan derajatnya Nabi. Dan walaupun seluruh dunia ini setiap saat solawat pada Nabi Muhammad, gak bakal nambahi hebatnya Kanjeng Nabi boten. Kalau orang baca solawat, sing bati sinten yang baca solawat. Apa Kanjeng Nabi ini orang disolawati terus gak mulia? Mustahil. Kenapa sebabnya? Sebabnya Gusti Allah lan sedaya para malaikat Gusti Allah setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap hari selalu bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yusalluna iku mangkene fi'il mudhari. Jangan ngertos. Kenapa bukan soli, yusallu? Kenapa? Karena solawatnya Allah dan para malaikat tidak terbatas. Berapa kali Beb Allah bersolawat pada Nabi Muhammad? Tidak terhitung. Mulai kapan Beb Allah bersolawat pada Nabi Muhammad? Tidak terhitung. Berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu Allah dan seluruh malaikat mau solawat dengan Nabi Muhammad. Demikian
demikian pemirsa, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.